kita akan hadirkan pasangan ayah dan juga putrinya yang selalu menjadi buah bibir. Yang kabarnya putrinya ini kemarin baru saja dilamar oleh seorang pengusaha asal Turki. Tahu nggak mas kawinnya apa? Apa? 20 ekor unta. Dibagi-bagi ambiar, kita hadirkan. Ini dia idola siapa ya? Bapak Dodi Sudrajat dan juga Mayang Luciana. Sebentar ya Bang ya. Kita tahu Abang pengen banyak komentar tentang Dodi Sudrajat tapi tahan ya Bang. Aku mau nanya sama Mayang, ontanya kenapa enggak dibawa satu aja ke sini? Kan belum ada diterima. Udah diterima? Belum diterima. Belum. Mayang, kamu tuh satu-satunya selebriti Indonesia yang dilamar pakai 20 ekor unta. Gila sobat tapi ambil. Mayang tapi tambah cantik loh ya, bener loh. Terima kasih. Tante Dewi bilang baru tambah cantik. Bener ya. Buat Dedi Dodi Sudrajat dan juga Mayang Luciana, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Ini sahabatku yang sebelah udah nggak tahan mau nyinyir. Enggak Bang, bukan. Maksudnya gue bingung, kok zaman sekarang masih ada orang ngasihnya 20 unta? Ada dong kalau gitu. Misalkan di daerah, di ayam, bebek. Turki namanya. Tapi kalau di Turki juga, katanya Turki. Memang kalau maharnya memang unta. Oh gitu? Dengerin. Sebentar, makanya. Tapi ini pengusaha Turki beneran asal Turki, bukan turunan Cikini kan? Kita mau kasih lihat dulu, ini dia Mayang yang dilamar pengusaha dari Turki. Pengusaha butik manja di Kemang. Nah, tapi memang benar kemarin pada waktu di Turki jalan-jalan kan sama mami aku ya. Sama mami. Mamiku cerita juga. Cerita ya? Iya, kalau dia ada orang Turki di situ tuh udah ini gede banget gitu kan mau ngamar dia gitu. Ketemunya di mana sama pengusaha asal Turki ini tuh lagi ngapain ceritanya? Bang Hotman gemes banget ya. Enggak pas gue 20 unta itu deh, mau enggak gua lamar satu Lamborghini? Tuh, lebih 20 unta mah sama satu Lamborghini mah lebih kalah 20 unta. Iya, tapi jauh loh. Ketemu di mana sama pengusaha Turki itu? Ya di Turki sih, tapi lagi ngapain momennya? Ya jadi kita, aku, Dedi sama Kak Loli, waktu itu lagi jalan bertiga nih di pusat perbelanjaan di salah satu kota Turki. Mm-hmm. Nah kita nyamperin nih satu butik, asistennya nyamperin kita nih kayak ya welcome lah gitu kan, kita mau beli gitu. Terus dikenalin lah asistennya ini aku ke bosnya gitu. Kenalin di kita dari Indonesia gitu kan, mau beli cari-cari. Terus akhirnya ditanya, where are you from gitu. Yeah, I'm from Indonesia gitu-gitu. Terus sama Daddy juga kan, is it your daddy? Yeah. Dia gak percaya waktu itu kan. Maksudnya gak percaya apa? Gak percaya, ini ternyata ini papa aku gitu. Dikira gadunya gitu kali ya. Dikiranya apanya? Dikira ini kakak aku. Oh dikira kakaknya. Wah awet muda banget emang Daddy ya. Iya. Lalu? Akhirnya langsung mengajukan kayak mau melamar aku, tapi lewat Dedi waktu itu. Saat itu juga langsung minta ngelamar? Iya. Apa alasan dia minta langsung ngelamar? Masa ketemu langsung ngelamar? Iya, makanya Dedi juga waktu itu tanya gitu, kok kenapa langsung melamar? Asistennya bilang ownernya atau bosnya suka sama Mayang, terus mau gak dilamar dengan 20 onta? Dia bilang 20 camel gitu kan, kita bingung gitu, maksudnya apa camel? Ya? Oh onta gitu camel kan. Camel rokok kali camel. Iya. Ya sama, pikiran Deddy kalau gak rokok itu ya mobil ya kan, camel ya. Batangan rokok. Ya diminta nomor telepon, misalnya
hoti hotel mana nginap untuk ngerayu-rayu nggak diminta? Oh ada minta tukeran apa nomor telepon. Kemarin bahkan waktu Lebaran tanya mau ke Turki lagi nggak gitu. Kontakan. Ditolak buat iya, ke Turki lagi. Iya, dia bilang kemarin waktu pas lamaran itu kalau Mayang belum fokus untuk menikah karena masih masih pingin fokus karir sama kuliah. Jadi saat itu juga menolak lamarannya dengan 20 unta. Iya. Kenapa gitu. Padahal bisa jadi pengusaha unta di Indonesia loh. Unta masa mau di mau diterbangin? Bisa. Bisa. Mayang ini orang mati di jalan tol. Tunggu, Mayang, di saat itu Mayang gimana perasaannya? Bingung ya? Bingung sih. Hah, itu tipe Mayang. Ini gua rasa dedinya halu nih. Enggak halu kok, tapi memang Mayang itu tuh usianya masih muda atau mungkin maaf sededi atau berapa ya usianya usianya berapa? 30-an. Oh, masih muda. Oke, mau nanya sama Dedi, kalau Mayang berhasil jadi misalkan nih jadi taruh tapi Mayang harus tinggalnya di sana. Dedi oke enggak? Indah Sari kali kan biasanya kalau yang cowoknya di sana tuh harus tinggalnya di sana. Iya betul. Iya kalau memang itu jodoh ya terus akhirnya Mayang tinggal di sana ya nggak apa-apa. Itu kaya raya ya. Dedi nggak apa-apa. Ya. Tinggal aja di tapi, sana. Tapi jangan Dedi kan. Dedi apa gitu. Dedi di sini atau di sana? Di sana. Ternyata cucu tinggal di itu enak. Enak ya soalnya netizennya nggak banyak yang komentar ya. Nggak yang reska ya. Tapi Mayang sendiri tipenya itu yang kayak gimana sih, orang Asia apa orang kayak gua kayak apa tipenya? Asia sih. Oh Asia. Lokal. Tapi kan Turki juga masuknya Asia juga walaupun pertengahan dengan Eropa. Cuman begini loh Mayang. Jadi alasan utamanya Mayang itu karena memang pengen apa? Fokus kuliah atau karir? Dua-duanya. Karir dan pendidikan dulu. Kalau nggak ada niatan nikah muda sama sekali dan waduh. Itu barusan itu semprotannya supaya gak halu katanya di direkam. Tak dulu. Tapi gue saksi ya, mama aku kan soalnya juga ikut sama mereka ini. Memang benar, kan ada Niki Tirta, ada ini memang benar dia memang ada cowok yang lagi gila-gilaan sama dia. Gila-gilaan sama dia. Nah itu dari pemilik butik tersebut. Iya. Sekarang WA-an. Hah? Iya WA. Kenapa? Lihat fotonya. Bukan dikasih tahu mami, aku tanya mami orangnya kayak gimana. Anak-anaknya masih muda. Mayang. Orangnya gembar. Mayang lihat dong di handphone ada fotonya. Coba kan ada komunikasi. Coba profile picture-nya lihat dong. Boleh dong. Enggak mau dipublish. Kan dia juga enggak akan tahu kalau kita akan kasih lihat di sini. Buat kita, bukan buat kamera, buat kita. Buat kita ya. Coba kasih lihat ke kita doang, entar kita. Oh, iya. Coba. Ayo. Handphone Mayang di mana? Coba Mandos. Sambil kamu cari, tapi komunikasi lancar sampai sekarang, Didi? Oh lancar. Lancar. Kemarin ngucapin lebaran juga Idul Fitri. Jadi dia masih menunggu Mayang? Iya, jadi kondisi sebenarnya sih, Didi bilang kita berteman aja, gitu, berteman aja. Karena Mayang belum mau fokus untuk pacaran. Ini gue rasa Didi halu nih dari tadi, cari gak ada di foto ini. Mister siapa namanya? Mister siapa? Inisialnya A sih. Udah dia enggak mau dipublish. Inisialnya A. Tapi apakah pengusaha asal Turki tersebut tahu kalau Mayang adalah seorang artis? Tahu enggak? Tahu. Dikasih tahu. Jadi pada saat itu pas lagi ngomong-ngomong si Sloli kasih tahu kalau Mayang di Indonesia tuh famous. Terus dia lihat tuh YouTube-nya, lihat tuh di media sosial gitu. Kamu pansos tuh pengusaha, kamu pansos sama Mayang. Yang itu cakep loh itu. Mana yang tadi? Apaan orang itu pilar doang? Pilar batu bata. Belum nemu ya, mungkin lupa pakai selip segala macam ya. Ada, cuman mana ya? Tapi kesan pertama Mayang melihat pengusaha Turki itu gimana kesan pertamanya? Kesan pertamanya ya
apa ya, baik sih, baik. Ramah juga, ada apa, welcome juga kan, banyak juga nih turis-turis Indonesia yang bisa bahasa Indonesia juga sedikit-sedikit. Oh, bisa bahasa bisa Indonesia. Indonesia. Bisa. Karena kan banyak turis banyak Indonesia yang di Australia di situ. Penyalur TKI kali. Bisa jadi. Bang Hotma dari tadi cuma kayak gini doang. Gak mungkin. Kenapa Bang? Nah, soalnya kalau seorang laki-laki tulen perayu, pasti akan kirim foto-fotonya. Bener. Naik unta kek, naik Lamborghini kek, kok susah banget dicari fotonya dari tadi gitu loh. Gue itu kalau suka sama cewek bisa 30 foto gue sehari gue kirim. Banyak. Bang. Abang gak boleh begitu, banyak laki-laki yang down to earth, bang, tidak mau kasih lihat. Bang, wanita jangan down to earth, down to Lamborghini baru dia tahu. Kamu jawab orang berdua nih bang, gimana orang mau tulen, orang di butik. Butik juga. Butik. Lo gak boleh gitu, lo juga lo juga kerja banyak di butik, lo juga tulen kan? Apa Rian? Tulen! Gua sama Tabiar tapi ya gak apa-apa. Kita hargai Mbak Mayang juga masih muda. Yeah. Ya, jalannya masih panjang. Yeah. Masih mau fokus kuliah. Betul. Karir masih panjang. Di Indonesia juga tidak kehabisan laki-laki. Yeah. Ya kan? Apapun yang penting yang terbaik buat seorang Betul. Mayang ya. Semua Mayang ini gerak-geriknya selalu diperhatikan netizen. Ya, bukan cuma ketika dilamar oleh pengusaha Turki. Yeah. Tapi ketika posting di media sosial juga. Ini ada satu postingan yang sempat viral di media sosial. Jadi bang. Mayang saat ini main golf nih. Ini main main golf apa main gobak sodor nih? Golf dong. Baju golf model baru kah kak? Satu. Hey, yang bener aja Mayang. Gak bisa beli kostum golf yang bener apa ya? Pertama kali nih lihat kostum golf kayak begini. Si nyambung tuh dressnya buat main golf ngakak. Itu tuh yang jadi perhatian netizen karena sebenarnya bukan cuman Mayang ketika dia driving main golf pakai baju pakai dress gitu ya. Tapi akhirnya Mayang kamu mengedit captionnya, benar? Iya, jadi sebenarnya pada saat itu caption awal apa? Caption awal itu ya itu doang sih. Ini dia. First time and first try first time main golf. Yeah. First try main golf. Terus banget walaupun masih. Masih noob ya. Oh itu di, yang editannya yang bawahnya ini ya, kamu tambahin. Iya, jadi sebenarnya itu waktu itu enggak ada niatan main golf gitu kan. Waktu itu kita lagi nyamperin Bunda Korla, aku Dedi sama Kak Loli gitu. Nah, di itu tempatnya di Bali International Golf. Nah, kita samperin. Nah, pas diajak makan kan sama apa manajernya gitu, diajak makan, minum gitu. Nah, udah selesai makan, ditawarin Mayang mau coba main golf enggak? Driving mukul doang. Iya, gitu. Ya. Nah, aduh aku bilang, aku lagi enggak pakai kostum main golf nih. Udah enggak apa-apa, santai aja gitu. Oh, ya udah gitu. Langsung deh aku Dedi bertiga langsung main. Gitu. Tapi Sobat Ambiar sebenarnya itu kan driving bukan golf sebenarnya. Banyak iya. juga orang pakai baju olahraga biasa juga enggak masalah karena kan itu kan latihan mukul. Iya, kemarin ada karena dia lagi pakai swimsuit. Iya. Tapi Mayang kenapa kamu edit sih? Apakah kamu enggak kuat dengan komentar-komentar netizen apa gimana sih? Ya biar pada nggak mikir negatif thinking aja gitu karena benar-benar dadakan nggak ada plan buat ya, main golf kepingin foto nggak apa-apa dong klarifikasi nggak ada salahnya ya netizen mah begitu ya tapi buat sama Tabiar namanya penampilan ya. Kan namanya selebriti public figure selalu dilihat dari atas sampai bawah ini ada komentar juga ini ada headline dari sebuah berita nanti Dedi dan juga Mayang boleh tanggapi artikel ini Dedi Sudrajat dan Mayang pamer harga outfit branded di Turki. Warga net fix kawin. Ya Allah, orang ini. Netizen, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak semua orang pakai baju KW. Iya. Tapi bener nggak sih? Dedi, emang pakai KW. Sebenarnya masalah baju, Dedi nggak harus branded gitu ya. Kalau itu nyaman buat Dedi buat Mayang ya kita pakai. Nggak gitu. Harus branded, cuma berdiri sepatunya aja. Coba berdiri. Boleh berdiri. Dedi. Udah mau saingin Bang Hotman Paris. Boleh maju ke depan. Mayang juga. Maaf ya Bang Hotman, sepatu Bang Hotman udah kalah sama sepatunya Dedi.
Coba ini kan zaman sekarang ya, kalau di YouTube channel, berapa harga outfitmu? Coba dari mulai Dedi Dodi Sudrajat, berapa harga outfitmu? Waduh, enggak lah, enggak mahal. Kacamata? Enggak mahal. Berapa? Kacamata berapa ini ya? Nah, 1 juta. 1 juta, oke. Okay, jaket? Jaket... Ya, goceng, 1 juta. Goceng, 1 juta, oke. Okay. Celana? Celana. Celana... 700. Ikat pinggangnya Harley Davidson. Harley-nya udah punya belum? Harley-nya belum. Oh, ikat pinggangnya dulu enggak masalah. 700. Nah, ini dong sepatunya dong. Sepatu. Wah, sepatu nih berapa belas juta berapa, nih? Aduh. Berapa belas juta sepatunya nih? Itu Mami Dewi yang ngomong itu. Mami Dewi berapa? Wiwi, sebagai kamu kan jual barang-barang branded. Hah? Berapa, Kak? Berapa? 25 juta. 25 lah kalau. 25 juta. Maya, jaketnya berapa? Ini sebenarnya outfit aku nih Dedi yang pilihin sebenarnya. Oh, Dedi yang pilihin juga. Iya, soalnya matchingnya saya. Matching. Iya. Ya. Ah, jaketnya berapa, Dedi? Kalau tahu jaketnya Mayang? Jaket, ya 1 juta. 1 juta. Dressnya? Sama, 1 juta. Dressnya? 1 juta. Sepatu. 1 juta? 1 juta. Oke, kalau sepatunya? Sepatu, 2. 2 juta. Juta. Oke. Okay. Eh, betul. Ria, sebentar sebelumnya kelas. Iya, iya. Ayo. Sekarang harga jasnya sama celananya berapa? Ya mau ngomong. Hah? Ya mau ngomong. Cincinnya berapa harganya? Bang, itu inspirasi bagi kami. Inspirasi. Ya. Jas, Bang, harga jas. Jas berapa? Lupa, gua lupa. Oh, iya, berapa? Kisaran berapa? Kisaran. Berapa, bang? Satu bisa set. Beli apa, Bang? Bisa beli apa? Jasnya enggak mahal ini. Enggak ya, mahalnya, Abang, relatif buat kami berapa? Gua enggak tahu, pokoknya enggak mahal lah pokoknya. Di atas 20 juta? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Okay, okay. Yang mahal apanya, Bang? Ininya yang mahal. Ya. Ini ada 10 miliar ada. Wow. Nah, iya masuk dia. Ini 10 miliar. Ya, iya banget. Ini 6. Wow. 6 miliar. Hmm. Bang, tapi ini semua yang Abang pakai beneran kan? Rahasianya bukan karena pay letter kan? Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ya.